guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Pratama Channel. Jadi di video kali ini aku mau review serum. Nah, serum apa yang aku ceritain ini adalah serum Dr. Brandon. Nah, serum ini tuh lagi viral atau lagi banyak dibicarakan para YouTubers. Nah, jadi banyak banget YouTubers yang sudah review serum ini, serum Dr. Brandon, dan juga lagi viral di TikTok, guys. Jadi aku tuh penasaran banget sama ini serum. Akhirnya aku memutuskan untuk beli ini serum dan check out di toko Orange. Paling kalian sudah tahu ya toko Orange itu di mana. Jadi ini adalah serum Dr. Brandon. Nah, aku tuh baru 3 hari gunain ini serum. Kemarin tuh ya guys, lagi ada jerawatku yang hidup di sini pas aku lagi head. Jadi tuh ada jerawatku di sini, terus wajahku tuh ini tuh kayak beruntusan. Pokoknya sampai ada kayak nanahnya gitu jerawatnya ya, tapi kecil aja, tapi tuh sudah ganggu banget. Kayak aku tuh kurang pede gitu ya guys ya. Nah, akhirnya aku memutusin untuk beli ini serum Dr. Brandon. Awalnya aku tuh ragu guys mau coba ini serum, cuma aku lihat review-reviewnya bilangnya bagus. Akhirnya aku memutuskan untuk check out ini serum. Nah, serum ini harganya murah banget. Kalian bisa langsung beli di toko Orange. Nah, ini murah banget. Terus aku mau, aromanya juga nggak terlalu menyengat ya guys ya. Aromanya nggak terlalu menyengat. Ini aroma kayak aroma vitamin C gitu. Terus untuk teksturnya sendiri atau isinya, nah, dia itu kental tapi cenderung ke cair guys. Kental tapi cenderung ke cair, terus gampang banget meresap di wajah kita. Nah, aku tuh hari pertama gunain ini, aku skip semua skincareku. Jadi aku malam itu gak ada gunain toner atau gak ada gunain night cream yang biasanya aku pakai. Kan aku biasanya tuh pakai night creamnya MS Glow. Jadi aku tuh gak ada gunain sama sekali. Aku memang lagi fokus mau pakai ini serum karena aku mau lihat hasilnya di wajah aku tuh seperti apa. Nah, jadi dari pertama, kedua, ketiga, tiap malam aku selalu gunain ini serum. Kalau di siang hari, kalau aku sempat juga aku pakai ini serum. Dan alhasil seperti ini. Nah, wajah aku tuh, aku ngerasa wajah aku tuh lebih bersih. Terus jerawat aku tuh langsung kempes, tinggal bekasnya aja. Tinggal bekasnya aja, itu pun cuma titik ya, coklat gitu aja ya guys ya. Nah, menurut aku serum ini bagus banget. Yang pertama, oke guys, untuk manfaat dari serum ini adalah membantu memperbaiki skin barrier, mengurangi peradangan dan kemerahan pada wajah, mencerahkan wajah, menghilangkan noda hitam, menghilangkan bekas jerawat, mencerahkan penuaan dini, teksturnya ringan dan mudah menyerap ke dalam kulit. Nah, untuk serum ini dapat digunakan untuk semua jenis kulit ya guys. Nah, untuk cara pakainya gampang banget. Kalian cukup teteskan 2-3 tetes intensif bright serum pada kulit yang telah dibersihkan ya. Jadi kalian habis cuci muka dulu pakai facial wash. Nah, selanjutnya dibersihkan hingga leher ya. Kalian bersihkan semuanya. Nah, kalian tinggal gunakan serum ini setelah menggunakan toner dan sebelum menggunakan day atau night cream. Nah, jadi untuk urutannya adalah facial wash, terus toner, serum, nah baru night cream atau day cream, tergantung kalian pakai di siang atau di malam hari. Nah, ini tuh isinya 20 ml. Ini adalah serum Dr. Brandon yang aku beli, Dr. Brandon Intensive Bright Alpha Arbutin plus Chantella Asiatica Serum. Untuk harganya sendiri satu pieces hanya 75.000 ya. Nah, untuk serum ini pastinya aman banget dipakai karena sudah BPOM. Nah, untuk kemasannya itu warnanya bening, jadi kita bisa lihat isi yang ada di dalamnya. Untuk tekstur dari isinya itu cair ya guys ya. Teksturnya itu cair, warnanya bening isinya, dan dilengkapi dengan pipet. Nah, jadi kita bisa ambil secukupnya. Nah, ini warnanya bening, jadi kita bisa lihat isi yang ada di dalamnya. Teksturnya cenderung ke cair, dilengkapi dengan pipet. Oke, jadi serum ini cocok digunakan untuk kulit berminyak, kulit kombinasi, kulit kering,
dan juga kulit normal ya guys. Nah, memiliki kandungan alpha-arbutin dan centella asiatica. Nah, untuk mengatasi kulit kusam, noda hitam, dan juga kulit belang. Oke, untuk dokter Brandon ini mengeluarkan ada 4 serum, yaitu Brightening Face Serum, Hydrating Face Serum, Insensitive Bright Serum, Brightening and Firm Serum. Jadi ada 4 ya guys ya. Nah, kalian wajib tentukan nih kondisi kulit kalian dulu seperti apa. Nah, kalau sudah ketemu, tahu kondisi kalian seperti apa kulit wajahnya, baru kalian bisa nentuin serum mana yang akan kalian pakai gitu. Untuk wajah yang memiliki minyak berlebih dan bekas jerawat, kalian bisa gunain Brightening Face Serum. Oke guys, sampai sini dulu review aku tentang ini serum Dr. Brandon. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kalau kalian mau tanya-tanya bisa komen di bawah. Kalau aku belum balas bisa DM IG. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.